Ingat lagi lagu lagu Sej. Gadis idamanku, hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Ingat lagi tuan-tuan. Janganlah warak sangat, nyampah tu lagu. Okey, kan ada dia. Rosana, kau gadis idamanku. Yelah, aku pun rock juga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbala wa rizukna rizqan halalan kathiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawdanak bima alamtanahu fardurhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril ilmi wa ahsin akhlaqana binuril hilmi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Muslimin-musliman yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah malam ni kita akan sambung kisah sahabat Nabi yang seterusnya, Sayyiduna Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Belum baca lagi kan? Belum lagi kan? Kalau kata belum, belum. Bismillahirrahmanirrahim. عرف زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang bernama Zaid bin Sahal An-Najari yang dikenali dengan panggilan Abu Talha. Dia ni dapat berita, tuan-tuan, apa berita yang dia dapat? Anna Rumaysah binta Milhan An-Najariyah al-mukanna bi ummi Sulaim qad ghadat ayyiman ba'da an tufi anha zawjuha fastatara farahan li hadha al-khabar. Dia dapat berita tentang seorang perempuan di Madinah bernama Rumaysah. Ada setengah ulama kata nama dia Rumaysah dengan ra. Ada setengah ulama kata dengan dia ghain. Rumaysah bintu Milhan An-Najariyah, sama dengan keturunan Abu Talha juga, Najari. Perempuan ni pun daripada Najari juga, macam kita lah Jawa ke Banjar ke macam itu. Al-Mukannah bi Ummi Sulaim, yang dikenali dengan panggilan Ummu Sulaim. Apa dapat berita apa dia, tuan-tuan? Dengar-dengar cerita, Ummu Sulaim ini ataupun Rumaysah ni baru je menjadi janda. Ayyum, ayyum dengan mana perempuan yang tidak bersuami, tak kira anak dara yang tak kahwin lagi ataupun perempuan yang baru menjanda. Dia panggil ayyum wa ankihul ayyama minkum. Kalau perempuan bercerai, suami mati, dia panggil armalah, janda. Armalah tu janda, ya. Tapi kalau ayyum ni umum, anak dara ke, walaupun pada segi bahasa Arab, anak dara yang tak kahwin dia panggil azibah, azib. Kita kalau bujang, azib. Tapi kalau suami kematian isteri, saya tak tahu pula ada istilah ke dalam bahasa Arab. Suami kematian isteri tak ada pula. Tak tahulah kot, saya tak jumpa. Apa ada? Kalau perempuan ada, dia panggil armalah, janda. Haduda dia panggil apa bahasa Arab? Tak ada. Kenapa tak ada? Pasal mungkin ada spell lagi tiga kot. Wallahualam, tuan-tuan, ya. Jadi dia dapat berita yang Ummu Sulaim ni baru saja kematian suami dia.
fastatara farahan li hadzal khabar, menyebabkan Abu Talha ni seronok sangat. Ha? Dah berjanda dah. Confirm seronok dia, melompat dia. Wala gharwah, tidak disyak lagi. Faqad kanat Ummu Sulaim sayyidatan hasanan razanan rajihat al-aqli muktamilat al-sifati. Tidak disyaki lagi bahawa Ummu Sulaim ini seorang perempuan yang terkenal di Madinah, perempuan yang berpengaruh, hasanan yang menjaga maruah dia, razanan yang berakal, perempuan yang matang, yang mecut, yang cerdik. Razana, Razana ni bahasa Arab tuan-tuan. Ingat lagi lagu Sish. Gadis idamanku, hanya engkau yang satu hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Ingat lagi tuan-tuan. Janganlah warak sangat nyampah tu lagu. Okey, kan ada Rozana, kau gadis idamanku. Yelah, aku pun rock juga dulu. Jadi tuan-tuan, Rozana ni bahasa Arab rupanya. Dia bukannya bahasa orang putih. Rozana. Jadi kalau tuan-tuan besok lusa dapat anak perempuan, bubuhlah nama Nur Rozana. Dengan ta ataupun tanpa ta. Tapi biasanya Rozana ni dengan ta, dengan tanpa ta. Rozanan. Rozanan. Nun alif. Ataupun Rozana, gitulah. Sebab Razan ini kebiasaannya nama perempuan. Tak ada lelaki nama Muhammad Razan. Razan ni biasa nama perempuan. Jadi Ummu Sulaim ini perempuan yang hebat, yang matang, yang cerdik, dan orang kata menjadi rebutan orang di Madinah. Fa'azama al-ayubani ra'ila khidmatiha qabla ayasbiqahu ilahi ahad bima yatmahuna ila amthaliha minan nisa. Maka Abu Talha buat keputusan sebelum orang lain masuk meminang Ummu Sulaim, lebih baik aku pergi cepat-cepat. Kan, kan kalau aku lambat sekarang, adalah pula mamat mana kat mana ni kan, potong lain tak masal. Jadi dia pun pergi cepat-cepat jumpa Ummu Sulaim nak minang dia. Wa kana Abu Talhah ala thiqatin, dan Abu Talhah cukup confirm, confident min anna Ummu Sulaim, bahawasanya Ummu Sulaim ini lantuk sirah alihi ahadan min talibihah, dia tak akan tolak pinangan Abu Talha. Confirm kalau aku minang, confirm dia terima punya. Fahwa rajulun, Abu Talha pula bukan sebarangan, seorang lelaki muktamil rujulah, makna lelaki sungguh lah, bukan lelaki-lelaki gitu, lelaki yang dengan penuh makna lelaki, seorang yang berpengaruh, seorang yang ta'ilu sarwah, kaya. Di waktu yang sama, merupakan Faris Bani Najjar, penunggang kuda yang terkenal di kalangan kabilah Bani Najjar, dan salah seorang Rumat Yathrib Al-Ma'dudin, pemanah yang terhebat di kalangan penduduk Madinah. Kaya, hebat, berpengaruh, penunggang kuda dan pemanah. Satu hari Abu Talha pun pergi ke rumah Ummu Sulaim. Wa fima huwa fi ba'di tariqihi, masa on the way nak ke rumah Ummu Sulaim, tazakara, dia teringat anna Ummu Sulaim qad sami'at min kalami hadha da'iyatil makki Mus'ab bin Umairin fa'amana bi Muhammadin wa tabadinahu. Dia dapat berita apa tuan? Tak dapat berita, dengar-dengar ceritanya Ummu Sulaim ni dah masuk Islam. Cerita ni berlaku sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Dapat berita dengar-dengar cerita Ummu Sulaim dah masuk Islam. Dia beriman dengan sebab dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, duta Nabi yang pertama Nabi hantar daripada Mekah untuk berdakwah ke Madinah ataupun di Madinah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim dengar-dengar cerita antara orang yang terawal beriman dengan Mus'ab. لكنهما لبث أن قال في نفسه وما في ذلك. Abu Talha kata, apa aku, biarlah di Islam pun jadi apa, pasal Abu Talha belum Islam lagi, masih lagi dalam agama jahiliyah, agama kafir. Alam yakun zawjuha alladhi tufi anha mustamsikan bidini abaihi na'iyan bijanibihi an Muhammadin. Abu Talha teringat pula bekas suami Ummu Sulaim
Dia kata apa masalah dia? Ummu Sulaim tu suami dia dulu tu yang tak beriman, nama suami dia dulu Malik. Ya, yeah, nama suami dia Malik. Suami dia ni tuan-tuan tak beriman. Bila tak beriman, dia merajuk, dia bawa diri pergi ke arah Syam, ke Syria, dan mati di tengah jalan, tak tahu kisah apa. Nak kabarnya suami lari, isteri beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Balagha Abu Talhah manzila Ummi Sulaim. Akhirnya Abu Talhah sampai ke rumah Ummu Sulaim. Wasta'zana 'alaiha, dan dia minta izin nak masuk bertemu Ummu Sulaim. Wa kana ibnuha Anas hadiran, dan anak kepada Ummu Sulaim ni ada anak lelaki dia bernama Anas. Sahabat Nabi terkenal Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, perawi hadis yang terkenal. Tuan-tuan kalau baca hadis, contoh kalau tuan-tuan jumpa dia kata an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, idza utliqa, apabila disebutkan nama Anas di dalam hadis tanpa ada bin, itu confirm Anas bin Malik. Begitu kaedah dia, ya. Idza utliqa min duni abin, kalau disebutkan an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi, jadi Anas ni ada, kecil lagi lah, tak ketahlah kecil, boleh lah, kata boleh dengar cakap mak lah, boleh buat cerita lah budak ni. Faqalat, dia pun jumpa Ummu Sulaim dengan anak dia masa tu, dan dia cerita apa tujuan dia datang nak pinang Ummu Sulaim. Faqalat, lalu apa kata Ummu Sulaim? Inna mislaka ya Abu Talhah la yurad. Wahai Abu Talhah, orang macam kau ni tak ada orang tolak pinangan dia. Orang macam kau ni kalau pinang tak ada orang tolak. Kalau tolak, goblok lah orang tu. Ya, memang goblok tolak Abu Talhah. Handsome, kaya, datuk, contoh. Lakinni lan atazawwajaki aw lakinni lan atazawwajaka fa anta rajulun kafir. Tapi aku dah cakap terang dengan kau, aku takkan kahwin dengan kau pasal kau kapi. Oh, cakap banyak tadi, smack down, kapi, kau kapi. Fadhanna Abu Talhah anna Ummu Sulaim tata'allal alayhi bidhalik wa anna qad atharat alayhi rajulan akhar akthar minhu malan. Abu Talhah bila dengar Ummu Sulaim tolak pinangan dia dengan semata-mata dengan sebab alasan kapi, Abu Talhah kata dalam hati, ya ke? Penting benar akidah tu. Ke ada orang lain dah masuk meminang sebelum pada aku lebih awal datang jumpa dengan Ummu Sulaim, dan dia bagi offer yang lagi bagus. Aku belum cakap lagi offer tu macam mana, berapa hantaran, berapa mas kahwinnya, nak buat dekat hotel mana, tak khabar lagi ni. Ke dah ada orang potong lain ke macam mana ni? Faqala laha, lalu apa kata Abu Talhah? Wallahi ma hadha alladhi yamna'uki minni ya Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, demi Allah, kau cakap tu teranglah. Bukan pasal tu kan kau tolak aku. Bukan pasal akidah kan. Bukan pasal agama kan kau tolak aku kan. Apa kata Ummu Sulaim? Wa man alladhi yamna'uni idhan. Habis tu pasal apa? Pasal apa aku tolak kau? Pasal apa? Qala al-asfaru wal abyadu. Apa kata Abu Talhah? Kau tolak aku pasal warna kuning dan putih. Benda pula kuning putih ni tuan-tuan. Kuning ialah emas, putih ialah perak. Emas dan perak. Ummu Sulaim tolak pinangan dia sebab dah ada datuk lain minang lebih awal dan bagi hantaran yang smack down punya hantaran, kau-kau punya. Qala az-zahabu wal fiddah. Ummu Sulaim kata, apa kau cakap? Emas dan perak? Qala na'am, az-zahabu wal fiddah. Yeah, kau tolak pinangan aku dengan sebab emas dan perak. Ada orang nak bagi lebih bagus pada tu lagi. Tuan-tuan semua, cerita pasal apa kahwin Arab ni, masa saya belajar Syria dulu, ada syekh saya ngajar, dia kata apa, semalam aku pergi satu perkahwinan dekat hotel Sheraton dekat Damsyik tu, ada hotel apa Sheraton, kita panggil hotel syaitan. Jadi tuan-tuan, kayalah orang kaya kahwin,
Dia kata, kau tahu tak berapa hantaran mas kahwin pengantin perempuan? Kita kata, wallah ma ba'arif, kita tak tahu. Syekh kata, nak tahu berapa hantaran ataupun mas kahwin hantaran berapa? Ditimbang pengantin perempuan berapa kilo? Ditimbang berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo emas. Pegoh. 50 kilogram bang. Tak bagi can. Kan? Kan jangan main-main. Macam, boleh? Ada berani? Boleh belah lah tuan-tuan. Ha, timbang perempuan tu 50 kilogram. 50 kilogram emas kau tahu belah. Tak tahu lah berapa juta. Wallahualam. Lepas tu Syahda kata, masa diorang nak buat apa tu, latihan. Nak latihan apa, panggil apa tu? Reception, perpresif, pembenda, prep, apa benda? Apa? Lebih kurang lah macam tu pun kan. Kan, apa kata, nak try masuk ke dalam dewan pengantin lah, pembenda semua. Dia dah buat konsep tau, konsep Arab Badawi. Dia orang kaya tapi buang tebian. Nak buat konsep Arab Badawi. Macam mana tuan-tuan? Dia nak masuk unta dalam hotel. Jadi masa try tu, unta masuk, kepala unta sangkut dekat pintu hotel. Kedekuk, sangkut. Tak lepas. Orang kaya ni arah kepada toke hotel, pecahkan pintu hotel ni. Pecahkan pintu hotel. Nak bagi unta lepas. Gila tak gila? Ha? Sanggup bayar, berkali ganda aku boleh bayar, dia kata. Yang penting kau pecahkan pintu ni, bagi unta lepas masuk. La hawla wa la quwwata illa billah. Pecah pintu hotel, dia buat yang lain. Yang penting unta lepas masuk. Macam tu nak buat kaya ni Arab ni tuan-tuan ya. Itu zaman sebelum perang. Zaman sekarang ni tuan-tuan, baru ni ada seorang apa anak dia cakap dah. Dia kata, aku bukan larang, tapi kalau dah jodoh, rezeki kau le. Tapi aku nak cakap, kahwin Arab ni susah. Muka memang lawa, perangai kasar. Yeah. Dia kalau, saya pun tak tahulah kan. Tapi yang kita tengok macam tu, Arab ni muka memang lawa tuan-tuan. Tapi kalau roti kan, roti tu, dia balik ke zaz. Bini bagi fadal zaz, dia balik. Kita nak makan roti macam tangkap flame saucer gitu. Jadi kasar. Lepas tu yelah, Arab ni dia ada juga panggil macam kita lah, abang, habibi. Kadang-kadang ada macam tu. Tapi kadang tak ada, dia panggil nama je. Contoh nama Muhammad. Muhammad ta'alahun bik kau. Bini aku panggil macam gitu kaya. Dia panggil nama. Dia tak ada abang ke apa. Mula-mula abang adalah Aini, Habibi. Mula-mula lah. Lepas tu, Talwin, Wena. Dia kata, mana kau? Talahun. Kasar. Muka lawa. Lepas dia tanya berapa dia minta. Dia kata, hantaran 25,000. Hantaran 15,000 USD. Emas 10,000 USD. Baju pengantin 5,000 USD. Itu standard perang sekarang ni. Ha, kau jangan main-main. Tak payahlah. Lupakan aja lah. Koya, koya boleh lah tuan-tuan. Oh, jangan main bang. Waktu masa Anal belajar kat Syria dulu, Anal belajar dengan seorang guru kita orang lah. Orang ulama alim. Dia belajar, Anal baca kitab dengan kitab fiqah dengan dia. Bab-bab kahwin ni lah. Dia kata apa dalam kitab tersebut? Dia kata, dan tidak ada walaysa kufu'an bainal arabi wal ajami, dan tidak ada kufu' antara Arab dan Ajam. Ajam selain pada Arab, tidak ada kufu', tak sesuai. Kita budak lagi kan, umur belasan tahun, bila dengar dalam kitab kata macam tu, kita kata apa ke Syekh? Ni apa kitab ni Syekh? Ni Asabiyah ni. Aku kata Asabiyah, pandai sangatlah kau Asabiyah. Rupanya sungguh tak boleh tuan-tuan ya. Dia punya adat dia tak sama, makan dia tak sama, dia punya budaya dia tak sama. Kecuali kalau Arab tu dah duduk Malaysia lama, beranak pinak dekat sini, dah makan belacan, dah makan tempe, makan tempoyak, makan patin, itu insyaAllah, itu insyaAllah. Tapi kalau kau ambil pada Syria bawa datang, jam. Dulu pernah berlaku je. Orang lama lah, orang ni orang hebat, orang Malaysia tuan-tuan, belajar dekat Iraq. Sebelum perang ni, zaman-zaman dulu tahun 90-an, 80-an, dia belajar Iraq. Dia pergi Syria, berkenalan dengan awet Syria, kahwin. Dia bawa balik Malaysia, duduk Malaysia 2 minggu je, tak tahan.
Bini tak tahan, bini tu tak tahan. Dia kata apa, Malaysia panas, lepas tu Malaysia tak ada laban. Tahu laban? Yogurt masam tu. Zaman dulu kan susah nak carikan, tahun 80-an mana dia laban-laban ni. Tu kategori makanan bina'ah tu, tuan-tuan. Tak ada, dia tak boleh hidup. Lepas tu roti susah nak cari, dia tension lah. Dua minggu berlaga. Dah last, bawa balik ke Syria. Bawa balik ke Syria. Orang tu hamba Allah ni, kalau dia dulu dekat Malaysia, dia jadi profesor universiti, tuan-tuan. Level dia tu sekarang ni, profesor universiti. Alim, subhanallah. Balik ke Syria, ditarikan Allah. Berniaga kedai runcit. Lepas tu, adalah kena tangkap dengan special brand Syria lah, apa benda semua. Antara pesanan dia kata apa, cukuplah aku Melayu terakhir kami orang Syria. Dia kata macam tu. Tapi dia pesan tu bukan depan saya, depan orang lain, tuan-tuan. Jadi saya tak dengar lah ya. Dia orang lain cerita kat saya. Alah kulihal kasar lah ya. Tapi kalau tuan-tuan dapat tu rezeki lah. Dia kata macam mana. Okey tuan-tuan, jadi Arab memang materialistik lah kita kata. Memang mengerikan dia punya hantaran, memang mengerikan. Tapi saya nak sebut kisah ni. Ini zaman Nabi SAW, tahun 1400 tahun. Apabila ditanya kepada Ummu Sulaim, kenapa kau tolak pinjangan aku? Pasal emas dan perak ya? Ada orang lain bagi lagi mahal pada aku ya? Qalat, apa kata Ummu Sulaim? Bal inni ushiduka ya Abu Talhah. Wahai Abu Talhah, kau dengar cakap aku elok. Wa ushidullah, dan aku bersaksi dengan nama Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Annaka in aslamta raditu bika zawjan min ghairi zahabin wala fiddatin wa ja'altu islamaka limahran. Wahai Abu Talhah, dengar aku cakap elok. Kalau engkau mengucap syahadah, maka aku redha engkau menjadi suami aku tanpa mahar, dan cukuplah Islam kau itu sebagai mahar bagi aku. Aku tak nak harta engkau. Terperanjat Abu Talhah. Biar betul. Ada orang mentaliti macam itu. Ada. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha bukan sebarangan perempuan. Abu Talhah pun lama fikir macam tu. Dia fikir apa tuan-tuan? Dia terfikir dekat rumah dia, dia tok pekong tau. Dia ada patung berhala dekat rumah dia. Dia buat daripada kayu yang branded punya kayu. Kayu kokak. Oh, panggil. Kayu mahal punya. Jadi dia hari-hari dia perasap, dia sapu minyak wangi lah apa. Dia terfikir-fikir. Yang Ummu Sulaim ni pula macam tak tahu je. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talhah, alasta ta'lam ya Abu Talhah, ada ilahaka allazi ta'buduhu min dunillahi qad nabata min al-ardi. Kau tak tahu ke Tuhan yang kau sembah dekat rumah kau tu, yang kau panggil pakai kokak tu, daripada asal daripada apa? Daripada pokok yang tumbuh daripada bumi. Faqala bala. Abu Talhah kata, ya betul. Afala tashur bil khajali wa anta ta'budu jiz'an syajaratin ja'alta ba'dahu laka ilahan bainama ja'ala ghayruha ay ghayruka ba'dahu akhar wukudan lahu. Ada orang macam kau ambil patung tu, kau ambil kayu tu buat sembah, buat Tuhan. Kau tahu tak orang lain buat apa? Orang lain ambil kayu tu buat kayu bakar, tahu tak? Buat masak keduri, buat masak apa benda lah, buat masak catering, barbecue. Kau buat Tuhan. Apalah kau tak boleh fikir kau? Dia belasah Abu Talhah, tuan-tuan. Abu Talhah pun pening kepala. Betul juga cakap Ummu Sulaim ini. Lalu apa kata Abu Talhah? Waman li bil Islam. Habis macam mana cara nak masuk Islam? Aku akan ajar pada kau. Wa kaifah. Macam mana? Lalu apa kata Ummu Sulaim? Tantiku bi kalimatil haq. Kau sebutlah kalimah. Kalimah yang benar ini, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Suma tamdi ila baitika fatuhatim sanamaka suma tarmi bihi. Bila kau dah ucap dua kalimah syahadah, kau balik rumah, kau belasah patung kau, pecahkan patung kau, kau pergi bakar, settle masalah. Itu je, gitu je. Lalu Abu Talhah pun tak kata apa, tuan-tuan. Dia mengucap ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Fakana almuslimun yaqulun. Maka zaman itu tuan-tuan, orang Islam, apa yang orang Islam cakap? Ma sami'na bi mahrin qattu kana akrama min mahri ummi Sulaim. Tidak ada mahar
yang lebih mahal daripada mahar Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Apakah maharnya? Kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey tuan-tuan semua, mungkin timbul persoalan, oh kalau macam gitu ustaz, kita boleh kahwin macam gitu je lah kan. Jadi kalau perempuan tu datang kat kita, dia nak kahwin kat kita, dia kata abang, kita kata saya ni sengkit, tak ada duit, tak apa bang, abang mengucap aja. Dah aku dah beriman bodoh weh, takkan aku nak mengucap lagi. Ataupun apa-apalah, tak payah hantaran lah. Dia tuan-tuan, kena ada hantaran. Ya, kena ada hantaran. Banyak sikit, itu lain cerita lah. Dalam Quran kata, وَعَتَيْتُمْ إِهْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُنَّ شَيْئًا. Kalau nak bagi mas kahwin, berlambak sebeban mana lantak lah kau bagi. Ada seorang sahabat nak kahwin. Nabi kata, apa yang kau ada untuk buat hantaran? Tak ada apa-apa ya Rasulullah. Miskin sungguh. Nabi kata, iltamis. Walau khataman min hadid. Cari cincin. Walaupun cincin itu diperbuat daripada besi. Ambil besi, ketuk-ketuk-ketang-ketuk-ketang-ketuk. Buat cincin, hantar. Sampai macam tu tuan-tuan, sengkit gila. Itu pun okey Nabi kata, janji ada hantaran. Kalau zaman sekarang senang sangat. Nak cek cincin besi, pergi je kat workshop TTDI tu. Berlambak apa benda nut screw tu kan. Kau ambil, kau okey nama, grrrr, buat hantaran, settle, tak ada hal punya. Apa hal nak mahal-mahal sangat. Okey tuan-tuan, jadi Ummu Sulaim pada tahun 1400 tahun lebih kurang yang dah lepas ini, dah ada seorang perempuan yang tak pandang langsung dunia ni tuan-tuan. Dunia tak ada nilai bagi dia. Dah ada dah zaman tu. Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kau jangan cakap lah. Sebab itulah Rasulullah SAW. Satu malam, Nabi bermimpi pergi naik ke syurga. Dan Nabi SAW dengar bunyi tapak kaki orang. Orang berjalan kan. Maka Nabi tanya, wahai Jibril, ni bunyi tapak kaki siapa ni? Jibril kata, tu tapak kaki Bilal. Masya Allah. Bilal tak meninggal lagi tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata, aku masuk dalam kawasan taman syurga. Fa'idha bi Ummi Sulaim. Tiba-tiba aku nampak Ummu Sulaim ada dalam syurga tu. Dia tak mati lagi. Dia hidup lagi. Tapi dah nampak dalam syurga. Hebat tak hebat Ummu Sulaim tuan-tuan. Kemudian Nabi jalan-jalan lagi. Nabi nampak ada seorang perempuan dekat tengah-tengah kawasan syurga ni. Dia duduk tengah-tengah. Nabi pun nak tengok muka perempuan ni. Siapa tuannya ni? Lalu mereka kata, ini milik Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi kata, aku baru nak tengok. Bila malaikat sebut Umar, aku tak jadi. Pasal apa? Umar garang. Nabi takut Umar marah. Nabi cerita-cerita ni tuan-tuan lepas sembahyang depan Umar. Umar ada masa tu. Umar kata, awak alaika uharu ya Rasulullah. Takkan dengan kau pun aku nak jealous. Kenapalah kau tak tengok muka ni ya Rasulullah. Sedih Umar. Dan kau kuat kat kau kan kuat jealous. Sekarang aku tengok kau marah nanti. Okeylah tuan-tuan, rezeki sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Semoga kita semua besok masuk syurga belaka insya-Allah. Amin. Okey tuan-tuan. Jadi Ummu Sulaim akhirnya menerima Abu Talhah sebagai suami hanya dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudz dzalika al-yawm idawa Abu Talhah tahta liwa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak pada hari itu Abu Talhah bersama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahad as-sab'in alladhina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'atan Aqabah wa ma'ahu zawjuhu Ummu Sulaim. Dan pada tahun ke-13, tahun 13 kenabian Nabi, maknanya ketika Nabi dekat Mekah, Abu Talhah bersama dengan isteri dia Ummu Sulaim dan lebih kurang seramai 70 dua sahabat Nabi yang lain daripada Madinah datang ke Mekah untuk beriman dan juga melakukan bai'ah al-Aqabah, bai'ah perjanjian Aqabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tak kisahlah pergi umrah ke pergi haji ke, dekat kawasan Melontar Jamrah tu kan ada masjid, kan ada masjid kecil tu dipanggil Masjid Aqabah. Ha, di situlah tempat pertemuan sulit antara Nabi SAW dengan 73 sahabat
daripada Madinah yang Nabi pada malam itu ditemankan oleh pak cik dia Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Di situlah berlakunya perjanjian Al-Aqabah. Perjanjian Aqabah, perjanjian yang mereka ni beriman dengan Nabi dan taat setia dengan Nabi dan akan bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Nabi di Madinah Al-Munawwarah nanti. Jadi kalau tuan-tuan pergi kat kawasan Melontar Jamrah tu, ada masjid dia kan, Masjid Aqabah, kecil tak besar. Sebab innahu syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maghaziyahu kullaha, dan dia berperang dengan semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak-banyak peperangan yang dilalui ialah peperangan Uhud tuan-tuan. Mudah. Tak nyala lampu ni. Itu azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بالله رب العالمين، أبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Sikit lagi. Okey tuan-tuan, jadi Abu Talhah bersama dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talhah ni tuan-tuan contoh manusia yang masuk Islam dengan sebab nak kahwin dengan orang perempuan. Yang ada orang kata dia bukan masuk Islam ikhlas pun. Kau jangan cakap. Tengok-tengok dia jadi yang terbaik rupa-rupanya. Kan, walaupun permulaannya dia masuk Islam dengan sebab gila ke Ummu Sulaim, tapi akhir menjadi sahabat yang istiqamah dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabba Abu Talhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban khalata shighaf qalbihi. Abu Talhah amat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yashba' min nazar ilayhi. Sampai disebutkan tuan-tuan Abu Talhah ni tak pernah puas melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok je muka Nabi tu. Nampaknya Nabi, orang kata tengok muka Nabi tu lagi best pada tengok muka bini tuan-tuan. Ha, tu hebat tak hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni macam orang pergi Mekah lah. Ya, kita banyak masalah, serabut kepala pergi Mekah. Tengok Kaabah tu. Hilang segala masalah kan. Walaupun kita punya berlambak masalah dekat Malaysia ni, pening kepala, fikir tu fikir ni, pergi je Mekah tengok Kaabah tu. Hilang masalah. Subhanallah. Ya, sebab tu orang berebut nak tengok Mekah, nak tengok Kaabah ni. Sejam, dua jam kau tak sedar kau leka tengok. Kenapa? Rumah Allah. Tu je lah. Keberkatan dekat situ. Leka, tak sedar. Macam tak ada masalah. Balik dia landing ke terbang kat Malaysia. Aduh, pergi kepala. Pindah kat Mekah lah tuan-tuan. Payah sangat. La hawla wa la quwata illa billah. Falamma kana yawm Uhudin inkashafa al-muslimuna 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peperangan Uhud yang kita sedia maklum, berlakulah peperangan yang dahsyat. Pada awalnya tentera Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan sebab beberapa orang sahabat tidak mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi arah supaya jangan tinggalkan Bukit Rumad. Kalau tuan-tuan pergi dekat Uhud, kan ada bukit tu kan, yang orang biasa naik tu, tu panggil Bukit Rumad. Depan tu Bukit Uhud. Nabi suruh jaga Bukit Rumad, bukan Bukit Uhud tu. Bukit Uhud tu besar bapak tuan-tuan. Ya, 80 kilometer dia punya panjang lebar dia tu. Bukit Rumad ni besar tu je, yang dah kena tarah sikit tu, kita boleh naik atas tu. Nabi suruh jaga yang tu. Jadi tentera kafir ni, mereka membelakangi Bukit Uhud. Tentera Islam berdepan dengan Bukit Uhud. Nabi kata jangan tinggalkan bukit ni. Ada 60 orang atas tu. Apa-apa hal pun jangan tinggalkan bukit ni. Jadi first lawan, tentera Islam menang. Jadi yang kat bawah ni dah menang seronok, kutiplah kehati rapasan yang ditinggalkan oleh tentera kafir. Orang kafir tinggalkan pedang, tinggalkan baju besi, perisai, laptop, kayu golf, iPhone 7, apa benda semua tu kan. Berebutlah diorang, berebut. Member atas bukit perhati je. Apa, sedap lah mamat tu belasah iPhone 7 tu, kau jangan mamat. Latest tu. Sabar share, sabar. Nabi tak bagi. Kau sabar sorang-sorang. Aku nak turun juga. Akhir tuan-tuan, habis turun tinggal 10 orang aja. Masa tinggal 10 orang ni lah, tentera kapi kat sana tu, belah sana Ikrimah bin Abi Jahlin, sebelah sana Khalid bin Al-Walid. Duduk tu pasukan berkuda. Bila tengok bukit dia kosong, dia pun lakukan serangan hendap, ambush, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kecederaan yang cukup parah. Fakasaru ruba'iyatahu, patah gigi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washajju jabinahu, luka kopak dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajarahu syafatah, pecah bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalu dama ala wajhihi, mengalir darah di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena belasah dengan seorang bernama Ibnu Qam'ah. Ibnu Qam'ah ni dibelasah Nabi yang parah dengan dia punya apa, kayu muka-muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kabut itulah tuan-tuan, datang Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma watara Abu Talhah qausahu allati la taful wa rakaba 'alayha sihamatu allati la tukhti. Abu Talhah yang saya cerita pada muka dimah tadi, seorang pakar dalam bab memanah. Dia ambil anak panah dia, penuh jari dia dekat tangan dia macam tu. Ha. Siapa rapat dengan Nabi? Sang-sang dari panah, dari panah, dari panah, dari panah, dari panah.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول من خلف أبي طلحة ليرى مواقع سهامه. Nabi menyorok di belakang Abu Talha. Nabi kata, Abu Talha tu sebelah kanan ada orang, Abu Talha belah kiri ada orang, Abu Talha. Maka Abu Talha kata, ya Rasulullah, tak apa, tak payah, tak payah cakap. Rasul nyorok je, bahaya, bahaya, nanti kena Nabi nanti, biar, biar. Apa kata Abu Talha? Inna nahri duna nahrika, wa sadri duna sadrika, ya Rasulullah. Ja'altu fidak, ya Rasulullah. Leher aku untuk engkau, dada aku untuk engkau, jauh aku untuk kau, ya Rasulullah. Biar aku mati tak apa. Juruk, ya Rasulullah. Jangan keluarkan kepala kau. Suruk, ya Rasulullah. Wa kana rajul min judil muslimin yamuru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hariban minhu, hariban wa ma'ahu al-ju'bata min as-siham. Tengah-tengah kelang kabut tu ada seorang sahabat lari bawa dia punya anak panah. Maka Nabi kata, unsur sihamaka li Abi Talhata wa la tamdi bihi hariban. Nabi kata, kau nak lari, kau pergi lari seorang. Jangan lari dengan anak-anak panah. Bagi dekat Abu Talha. Dia pun campak panah dekat Abu Talha. Abu Talha pun panah-panah orang kafir yang cuba dapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zala Abu Talha tayunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kasara thalatha aqwasin wa qatala ma syaa Allah ayaqtula min junudil musyrikin. Tuan-tuan tahu habis perang Uhud ni Abu Talha punya busur panah ni tuan-tuan, tiga busur panah dia patah tuan-tuan. Nak khabar kuat tak kuat dia. Tuan-tuan tahu panah punya busur kan? Sini kan ada kelab pemanah, kita masuk. Busur liat bang, kau ingat kayu cap ayam apa? Ini bukan kayu, kayu getah. Saya tak ingatlah masa budak-budak dulu biasa kalau buat plastik pakai dahan pokok apa? Pokok jambu. Dahan pokok jambu ni dia liat, susah nak patah. Jadi orang buat panah ni of course lah dia kena pakai kayu yang memang liat. Tapi nak khabar kuat takut Abu Talha tuan-tuan, saya patah tiga busur panah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga habis peperangan. Wa kama kana Abu Talha tajawwana bi nafsi fi sabilillah fi sa'atil ba'si faqad kana akthara judan bi mali fi mawaqifil badli. Beliau bukan sekadar seorang yang kuat berjuang berjihad fi sabilillah, bahkan seorang yang amat banyak menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Satu hari tuan-tuan diceritakan dekat sini, Abu Talha ni kana lahu bustanun min nakhilin wa anabin lam ta'rif yathibu bustanan a'zama minhu shajaran wa la atyaba thamaran wa la a'zaba ma'an. Abu Talha ni ada sebidang, ada satu ladang kebun yang besar di Madinah. Ada buah anggur, ada tamar, lepas tu ada air mata air, buah-buahannya orang panggil apa, manis, memang terbaik lah. Dia punya ladang terbaik di Madinah. Wa fi makan Abu Talha tayusalli tahta afya' al-zalilati al-zalilah. Abu Talha satu hari masuk dalam kebun ni, dia pun sembahyang sunat dua rakaat. Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang tuan-tuan, أثار انتباهه طائر غارض أخضر لوني أحمر المنقار محضم رجليني. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba masuk burung dalam kebun dia. Burung ni terbang daripada dahan ke dahan. Warna apa? أخضر لوني, warna hijau. أحمر المنقار, paruh warna merah. محضم رجليني, kakinya macam bercelak, warna celak. Cantiklah senang cerita dia. Burung Raja Wali. Terbang, 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 terbang. Jadi Abu Talha tengah sembahyang tengok. Masya Allah, Masya Allah. Cantik dia. Sembahyang ni Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok lagi burung tu. Tengah-tengah leka. Dia pun terlupa. Berapa rakan aku sembahyang lah? Dua ke tiga, dua ke tiga, dua ke tiga. Sebab ini, habis sembahyang tuan-tuan dia berasa berdosa. Dia berasa menyesal sebab dia tak ingat berapa rakaat dia sembahyang. Bertemu dia pun lari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ya Rasulullah, wa syaka lahu nafsu allati sarafaha al-bustan wa syajar al-warif. Thumma qala lahu ishhad ya Rasulullah أني جعلت هذا البستان صدقة لله تعالى فضعه حيث يحب الله ورسوله. Tuan-tuan, dia jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah,
Tadi masa saya masuk kebun, saya tengah sembahyang sunat, tiba-tiba ada burung. Saya leka tengok burung tu sampai saya pun tak tahu berapa rakaat, dua ke tiga. Maka saya rasa berdosa, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengan sebab kelalaian saya, dengan sebab kelalaian tengok burung dalam kebun saya, maka saya sedekahkan semua kebun ini kepada engkau, kepada engkau dan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekah habis tuan-tuan harta sebab apa? Leka tengok burung, dia rasa berdosa. Lah, kita kalau tak ingat rakaat susah apa? Sweet sahwi lah Allah. Assalamualaikum. Apa barang? Apa payah sangat? Kan? Tu nak kabur kita cap ayam tuan-tuan. Tu je nak kabur. Dia orang tak ada habis dilalaikan aku belaka. Berani buat macam tu tuan-tuan? Cuba. Kita baru beli kereta BMW. Contoh baru keluar, baru keluar. Cik, parking baik punya. Cik. Allah. Sekali bunyi-bunyi kereta. Titi-titi-titi kat luar. Toi-toi-toi-toi-toi. Macam kereta aku jadi. Macamlah kereta gua seorang ada bunyi gitu. Ya sungguh kereta dia tuan-tuan. Dan agak-agak mampu ke tuan kereta tu lepas mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jumpa Tok Imam ke jumpa aku. Ustaz, tadi saya tengah sembahyang bunyi kereta saya bunyi kat luar tu. Saya rasa kereta ni melalaikan saya. Ustaz ambillah kunci kereta saya ni Ustaz. Macam ada berani? Dia bagi tuan-tuan tapi bulan-bulan Ustaz sama bayar je lah. Biar tak bayar bagi. And, kau bagi kau bayar lah. Apa pula aku bayar? Alakulah tuan-tuan nak ke bawah tu level sahabat Nabi jauh kan kita. Sekelip mata semua kebun tu disedekahkan kepada jalan Allah. Sebab apa semayang tak khusyuk? Siapalah saya ni tuan-tuan? Siapalah kita ni di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada benda kita ni, tak ada apa. Sembang je kencang kita ni. Sikit lagi lah saya nak berhabis kita ni. Dia sedekahkan semuanya. Fa'asha Abu Talhata hayatahu sa'iman mujahidan. Seorang yang amat kuat berpuasa, amat kuat qiyamul lail, amat kuat berjihad. Faqad usira anhu annahu baqiya ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 30 aman sa'iman la yuftir illa fi ayyamil a'yad haitsu yuhram as-siyam. Disebutkan dalam sejarah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha masih dipanjangkan umur dan dia berpuasa lepas kewafatan Nabi selama 30 tahun tanpa berhenti kecuali pada hari yang diharamkan berpuasa, pada raya pertama Idul Fitri dan pada raya pertama Id Al-Adha. Tu je dia tak puasa, yang lain pun puasa belaka. Wa annahum tadad bil hayat hatta ghada shaykhan faniyan, dipanjangkan umur sampailah dia ni menjadi syekh, jadi orang tua uzur. Mana macam bayi-bayi Syekh Quraib Rajah mungkin 80 tahun ke atas, 90 tahun ke atas. Di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan isytiharkan kita akan hantar para mujahidin untuk berperang menentang tentera Rom, tetapi peperangan ini terpaksa melalui lautan, merentas lautan yang luas. Fa akhadha Abu Talha yu'idu nafsahu lil khuruj ma'a jaisil muslimin. Abu Talha tuan-tuan dalam keadaan umur dah uzur tu, mungkin dah cecah 90 tahun umur dia, bersiap-siap dengan pakaian mujahidin, pakai baju besi, pakai topi besi, pakai belaka nak pergi perang. Lalu anak-anak dia kata apa? Yarhamukallah ya Aba Talha ya abana, semoga Allah merahmati kau wahai bapa kami. Laqad sirta shaykhan kabiran, abahkan dah tua, dah wuzur. Faqad ghazawta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar, fa hal la rakanta ila rahati. Anak-anak dia kata apa ke bapak dia, abah? Abah dah berjihad sejak zaman Nabi lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abah berjihad zaman Umar Al-Khattab. Abah dah tahap veteran. Abah tak payah perang. Abah duduk je kat rumah abah. Tak payahlah. Abah dah uzur sangat. Lalu apa kata Abu Talha? Wahai anakku, kau tak dengar ke Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran? Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا, pergilah kamu berjuang berjihad,
khifafan wa thiqalan, dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sihat ataupun sakit, dalam keadaan muda ataupun tua, pergi berjihad. Abah tak ada alasan. Abah tetap wajib berjihad. Allahu Akbar. Berjuang daripada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman bin Affan, masih lagi istiqamah berjuang, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala kata, infiru khifafan wa thiqalan. Allah Ta'ala kata, pergi berperang, kalau kau dah tua tak payah. Allah tak kata macam tu. Walam yuhaddid sindan au umran. Allah tak letak had umur. Mana selagi aku larat, aku pergi perang. Anak kata, abah tak payah, abah dah wuzul, tak payah. Kau diam, abah nak pergi. Akhir, terpaksa dilepaskan, bapaknya pergi berperang, tuan-tuan. Naiklah kapal, bahtera, bersama dengan para mujahidin, berentas lautan. Wabainama kana Syekhul Muammar Abu Talhah ala zahri safinati majudil muslimin fi wasatil bahri marida maradan syadidan faraqa ala ithrihi alhayat. Setelah beberapa hari belayar, tuan-tuan, ditadikan Allah, Abu Talhah jatuh sakit dalam kapal tersebut, sakit dan akhirnya meninggal dunia atas kapal. Fatafiqa al-muslimun yabhasuna lahu an jaziratin yadfinuhu fiha falam ya'thuru ala mubtaghahum illa ba'da sab'ati ayamin wa Abu Talhah musajjan bainahum lam yataghayyan fihi shay'un ka'annahu na'im. Para sahabat ni, tuan-tuan, nak tanam jenazah Abu Talhah ni. Kalau orang dulu, cerita orang dulu kan, kalau pergi Mekah naik kapal tu, kalau dia orang mati, dia tanam tengah laut aja kan, dia letak batu ke apa ke, dia tenggelam kata tengah laut tu. Ni sahabat ni tak sampai hati nak tanam juga Abu Talhah dekat pulau. Kalau ada pulau kecil pun tak apalah, jadi ada pulau, ada tanah. Lalu Abu Talhah ni, jenazah ni atas kapal, belayar, tuan-tuan, selama seminggu. Setelah seminggu baru jumpa pulau. Tuan-tuan, dalam tempoh waktu dia meninggal 7 hari tu, bila sahabat buka wajah, muka Abu Talhah tak berubah, macam orang tidur, tak busuk mayatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan macam mayat kita kan. Kita kalau mati, ya Allah, 24 jam bang, cukup 24 jam. Dah kembung, dah keras, dah bengkak, dah biru, dah bau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sahabat ni seminggu jenazah di atas kapal, ka'annahu na'im, macam orang tidur radhiyallahu ta'ala anhu. Macam mana Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu juga meninggal atas kapal ketika nak berperang menentang tentera Rom dekat Konstantiniyah, dekat Istanbul. Akhirnya ditanam dekat Turki, Istanbul, ditanam kat sana. Wa fi 'udil bahri, maka di tengah-tengah lautan yang luas. Ba'idan 'anil ahli wal watan, jauh daripada anak-anak, saudara-mara, keluarga, kampung halaman. Dufina Abu Talhata, ditanam jenazah Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, dikata apa kat sini, apa masalahnya walaupun Abu Talhah jauh daripada keluarga, jauh daripada kampung halamannya, jauh daripada kaum kerabatnya, jauh daripada dia, itu semua tak ada makna selagi mana dia dekat dengan siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ditanam dekat mana sekalipun, kau tanamlah kat mana, dekat planet Mare ke, planet Pluto ke, yang penting amalan kita banyak dan Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Itu tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi kalau kita ni ditanam dekat Madinah, tanam dekat Mekah contoh, tapi perangai macam Abu Jahal kemunikan orang dia, tuan-tuan, ini dia kawasan tu lah kan. Abu Lahab dekat Mekah, kau jangan main-main. Tapi lawan Islam, lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tanah Mekah Madinah tolong dia orang? La, tak boleh ya. Jadi tuan-tuan, ala kulli hal, perbaikilah amalan kita semua, terutama saya ni, tuan-tuan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada saya dan tuan-tuan semua husnul khatimah insya-Allah. Amin. Begitulah, tuan-tuan, akhirnya kisah Sayyiduna Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu a'lam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.